pilkada yang demokratis tanpa muatan sara adalah ancaman bagi semua warga Jakarta. Namun pada prakteknya, teringat perdebatan dengan seorang kawan satu minggu yang lalu, bahwasannya dia rajin sekali men-share, membuat berita-berita berkaitan dengan isu-isu pilkada, terutama persoalan sara. Ketika ditanya, alasan mereka adalah bahwa ini bagian dari hak saya sebagai salah satu penganut agama dan bagian dari dakwah, begitu katanya. Memilih berdasarkan identitas, konstitusi kita menjamin tidak ada masalah kita memilih seseorang berdasarkan kesamaan suku, agama maupun golongan. Persoalannya adalah ketika batasan sara itu ditafsirkan di masyarakat sebagai sesuatu yang didebatkan adalah dia menampilkan isu sara, di sisi lain dia juga menghujat. Dia juga melakukan black campaign dan sebagainya. Pada kesempatan sore kali ini, Populis Center sebagai lembaga yang concern terhadap riset kajian opini publik dan diskusi akan menggelar Perspektif Jakarta. Ini adalah diskusi kami yang ketiga, yang off air, kebetulan on air juga ada, tapi Ibu, on air ada di setiap hari Sabtu, dan Perspektif Indonesia pun ada, kami kerjasama dengan Smart FM dan El Sinta. Alhamdulillah, terima kasih kepada narasumber kita, empat orang yang sudah hadir di depan kita. Yang pertama kita sapa Ibu Adriana Elizabeth, selamat sore Ibu, dari P2 LIPI. Kemudian Pak Bonar Tiger Naik Pos-Pos, boleh kami panggil dengan apa, Pak? Biasa Coki atau Bang Coki, terserah. Dari Setara Institute. Kemudian ada Mas Hikmat Budiman dari Interseksi Foundation, dan Pak Usep Saiful Ahyar dari Populi Center. Sebelum kita mulai diskusi, mari kita berikan aplaus buat narasumber kita. Terima kasih. Harapan kita diskusi ini sebagai sumbangsih pemikiran bahwa isu sara tidak menjadi sesuatu yang merusak tatanan demokrasi kita. Untuk itu kami persilakan nanti berurut dari Ibu Adriana, kemudian Pak Coki, dan Mas Hikmat, dan Pak Usep. Dipersilakan kepada beliau untuk 15 menit ke depan menyampaikan soalan yang baik. Silakan. Selamat sore, moderator, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mulai dulu nih yang paling gak ngerti nih. Biasanya gitu ya, yang terakhir biasanya jago-jago nih. Tuan rumah belum tentu bisa. Baik, saya mengatakan dulu pertama bahwa saya tidak pernah ikut penelitian langsung terkait soal pilkada ini, dan juga terkait aspek-aspek minoritas, mayoritas, dan sebagainya. Tapi sebagai scholars, saya punya common sense juga untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan judul hari ini, Jakarta Etalase Demokrasi Tanpa Sara. Nah, menurut saya sebetulnya tergantung kita melihat pemilu atau pilkada ini sebagai sebuah pesta demokrasi atau sebagai sebuah kontestasi politik. Itu kan masalah perspektif. Kalau kita bilang ini sebuah pesta, ya seperti layaknya datang ke sebuah pesta, atau kita menonton ini pesta ini konsepnya apa sih, kira-kira gitu. Nah, kalau ini sebagai sebuah pertarungan politik, nah yang bertarung itu cukup seimbang nggak kekuatannya, amunisi yang dipakai apa, cara-cara bertarungnya itu seperti apa. Nah, kemudian dalam hal ini kalau bicara demokrasi kan ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini bisa kita lihat apakah masyarakat cukup ekspresif dan cukup matang dalam berdemokrasi, atau justru belum cukup paham tentang bagaimana sebetulnya melakukan partisipasi itu di dalam proses demokrasi. Kemudian bagi saya secara pribadi, saya mengatakan bahwa demokrasi itu memang perlu logika yang juga sehat, ya, karena kita perlu memahami bahwa berdemokrasi itu, kalau kita bicara pertarungan politik sekalipun, tentunya pertarungan yang tidak ada unsur-unsur membunuh dalam tanda petik secara verbal, kemudian secara opini publik maupun dalam konteks mobilisasi gerakan. Nah, dalam hal ini saya pikir juga penting kita perhatikan wordings yang dipakai oleh para petarung ini. Kan
kadang-kadang kata-kata itu menjadi sangat membawa opini itu sendiri. Nah, wordings ini harus diperhatikan, kemudian juga opini publik yang dibangun oleh kandidat yang ikut dalam pertarungan politik ini, dan juga mobilisasi gerakannya. Kemudian demokrasi yang perlu logika juga terkait dengan adanya pertarungan ide atau gagasan yang terukur berdasarkan fakta, keberhasilan maupun kegagalan yang tidak disengaja atau yang bukan disengaja untuk menjatuhkan lawan. Demokrasi yang matang, demokrasi yang berlogika seperti ini juga perlu dibangun. Kemudian demokrasi itu juga perlu standar-standar kepantasan. Karena kalau demokrasi kita kebablasan istilahnya, kemudian segala sesuatu dihalalkan, menurut saya juga keliru demokrasi seperti itu. Kemudian juga demokrasi perlu logika terkait juga dengan prinsip-prinsip tidak melakukan sesuatu yang diskriminatif atau tidak dengan sengaja meminggirkan orang atau kelompok tertentu. Nah, yang terakhir, demokrasi yang berlogika baik ini menunjukkan juga kemapanan diri untuk tidak menjadi troublemaker bagi peserta atau dari peserta demokrasi yang lainnya. Nah, dalam konteks ini saya pikir partai politik sebagai pilar demokrasi mempunyai peran penting untuk melakukan pendidikan politik baik bagi para kadernya maupun bagi masyarakat. Nah, mohon maaf, saya tidak melihat partai politik yang mampu melakukan hal-hal itu. Jadi kalau kemudian demokrasi kita seperti hari ini, ya ini juga kesalahan ada di partai politik. Nah, kemudian juga yang tidak dipahami secara utuh, kalau kita bicara pilkada ini sebagai sebuah pertarungan politik, politik itu biasanya hanya dipahami sebagai sebuah pertarungan kekuasaan. Itu saja. Sebetulnya ketika kita sudah mendapatkan kekuasaan, apa yang akan kita lakukan dengan kekuasaan itu? Nah, ini yang rasanya tidak terjawab secara baik. Nah, pemerintahan atau siapapun yang terpilih setelah pemilihan atau setelah pilkada, itu yang harus membuktikan bahwa pemerintahan yang akan dibangun atau dijalankan itu pantas dan juga memenuhi syarat-syarat atau prinsip-prinsip demokrasi secara substantif. Jadi bukan hanya melakukan janji politik selama kampanye, tetapi membuktikan setelah dia terpilih. Nah, bagi saya, isu minoritas-mayoritas itu tidak akan berhenti. Ini juga merupakan bagian dari keragaman pluralisme Indonesia. Persoalannya, kembali ke tadi menurut saya, bagaimana kita memahami kualitas dan kuantitas dari isu-isu minoritas mayoritas. Dan menurut saya banyak itu belum tentu kualitasnya baik. Itu bisa menjurus menjurus kepada mayoritas yang anarkis. Sebaliknya, minoritas yang menguasai sektor-sektor tertentu, kalau tidak juga tidak terkendali, juga bisa menjadi abusive bagi kelompok mayoritas. Nah, di sini menurut saya yang penting di dalam keberagaman Indonesia yang dibutuhkan adalah keahlian kita hidup di dalam perbedaan. Ada sebuah buku yang pernah ditulis, saya kok lupa penulisnya, tapi judulnya Living with Differences. Jadi hidup di dalam perbedaan itu butuh keahlian. Kita tidak bisa merasa karena kita beda kemudian kita tidak suka, bukan itu maksudnya. Kemudian saya juga melihat bagaimanapun kita harus akui ada kemajuan demokrasi Indonesia. Di samping juga kemunduran yang kita rasakan. Saya melihat masyarakat semakin matang berdemokrasi walaupun masih ada yang belum paham sebetulnya bagaimana berpartisipasi di dalam demokrasi. Tapi juga ada catatan kemunduran demokrasi yang saya dan teman-teman di sini bilang sebagai defisit demokrasi. Money politics masih ada di situ. Kalau isu lainnya terkait dengan substantif demokrasi adalah masalah kemiskinan juga masih ada, korupsi juga belum bisa diatasi, dan juga bentuk-bentuk kekerasan politik lainnya yang ingin merusak atau mengurangi nilai-nilai demokrasi yang coba terus dibangun di Indonesia. Nah, jadi kembali lagi, penentu dari demokrasi secara substantif adalah di pemerintahan pasca pilkada atau pasca pemilu. Apakah pemimpin ke depan yang terpilih itu nanti bisa memenuhi demokrasi ini secara substantif?
bukan hanya melakukan partisipasi di dalam pemilihannya, tetapi setelahnya itu bagaimana. Nah kemudian terakhir saya pikir pemilu atau pilkada. Mungkin sebagai penutup dari saya hanya mengulangi saja bahwa pemilu atau pilkada yang damai itu harus meliputi proses pemilunya dan hasil serta konsistensi dari pemerintah yang terpilih nanti atau pemimpin yang terpilih nanti dalam memenuhi janji-janjinya selama kampanye dan persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Saya punya background sebagai international relations expert. Saya melihat kita selalu ribut dengan demokrasi kita seperti ini. Kita dilihat oleh negara-negara lain loh. Jadi kalau kita pusing ngurus begini ini yang usaha segala macam, kemudian urusan yang lainnya bagaimana nih? Jadi mohon para petarung yang nanti akan ikut di dalam pilkada ini juga memperhatikan banyak isu internasional yang tidak bisa kita address. Karena kita ribut mengurusi hal-hal seperti ini terus-menerus. Sementara kematangan demokrasi juga masih menjadi PR. Dan sekali lagi saya pikir ini tugas penting dari partai politik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dan dipersilakan ke Pak Coki. Ya, selamat siang teman-teman semua. Kalau saya melihat dalam perspektif yang sedikit berbeda, ya, dalam arti begini, dalam masyarakat heterogen seperti Indonesia, terkadang memang politik SARA itu tidak terhindar, karena memang akan selalu ada kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas untuk keuntungan dan kepentingan politiknya. Persoalannya adalah apakah politik identitas itu kemudian bisa kita netralisir atau tidaknya kita redam. Yang kedua adalah, ini juga konsekuensi dari relasi antara agama dan politik atau agama dan negara di Indonesia, ini tidak terlalu jelas, tidak terlalu tegas. Memang kita bukan negara yang menganut prinsip separasionis, dalam arti adalah memisahkan secara total antara negara dengan agama. Jadi walaupun sebetulnya di banyak negara, di negara di muka ini sebenarnya tidak ada juga yang 100% sekuler atau 1% agama, tetapi karena dalam hal tertentu relasi itu jelas, tegas. Di Indonesia ini sejak awal memang mengalami perdebatan panjang, tarik menarik, dan ada selalu kecenderungan agama-agama tertentu untuk kemudian mendesakkan nilai-nilai, paham-paham dia untuk kemudian menjadi standar bagi semua bersama. Ini problemnya, makanya kami selalu mengatakan bahwa di Indonesia yang harus digunakan adalah apa yang kita sebut sebagai teori irisan. Jadi saya selalu katakan bahwa kalau di Indonesia semua agama berhak untuk mengintrodusir nilai-nilai dan paham-paham tersebut, tetapi pembagian antara publik dan privat harus tegas. Nilai-nilai agama tertentu yang masuk ke dalam ruang publik adalah nilai-nilai agama yang membawa kegunaan dan membawa kebaikan bagi bersama. Nilai-nilai spesifik agama tertentu yang hanya menguntungkan bagi agama tertentu, hanya berguna bagi tertentu, itu tetap dibiarkan di ruang privat. Tetapi juga ada irisan, nilai-nilai agama tertentu yang mungkin spesifik tadinya buat agama dia, tetapi kemudian juga bisa membawa kegunaan bagi penganut yang lain. Itu yang disebut teori irisan. Irisan jadi, nah, saya selalu ngambil contoh misalnya, apa yang paling gampang? Yang paling gampang adalah bank syariah. Bank syariah itu, siapapun boleh menanamkan uang atau meminjam uang di sana. Ya pun dia non-muslim sekalipun. Di Papua, bank syariah berkembang dengan pesat. Itu sebagai contoh di mana tadinya itu nilai-nilai tertentu dari agama saja, tapi kemudian ketika masuk ke dalam ruang publik, dia bisa digunakan oleh semua. Itu yang penting. Nah yang ketiga adalah memang ini problem dari menghilangnya atau merosotnya ideologi-ideologi partai politik. Ini memang konsekuensi dari zaman politik Orde Baru di mana memang terjadi
apa deideologisasi. Sehingga partai-partai politik bukan hanya kemudian bersaing secara ideologis, tetapi juga tidak ada bersaing soal program dan gagasan. Perang gagasan dari partai politik tidak ada. Maka tadi Mbak Adriana bilang bahwa ini partai politik mengalami kemerosotan bukan hanya di pekaderan, tapi bukan hanya di pekaderan. Ini gagasan-gagasan tentang apa Indonesia ke depan. Boleh katakan di partai-partai politik kita tidak bisa lihat. Kecuali retorika. Keempat, selalu ada kelompok yang kemudian merasa dia secara kekuatan politik kalah bersaing dengan yang lainnya. Karena itu dia menggunakan isu yang diharap kemudian bisa mengontrol posisi kekuatan politiknya. Nah, para politisi yang saya bilang adalah unconfident atau yang tidak percaya diri, itu biasanya menggunakan isu-isu SARA untuk mengkontrol posisi politik dia atau mendapatkan dukungan politik dia. Jadi selalu kalau Anda lihat, siapa yang bermain dengan isu SARA? Itu adalah selalu mereka yang tersingkirkan, bukan tersingkir, termarginal, tidak mengalami akses yang cukup kuat, akhirnya dia memilih isu ini supaya dia bisa menaikkan bargaining politiknya. Nah, kembali ke Jakarta. Kalau di Jakarta sebenarnya isu SARA sebetulnya sesuatu isu yang apa? Sebenarnya tidak menjadi makanan sehari-hari orang Jakarta. SARA misalnya kami pernah riset tahun 2012 tentang apa? Politik kelas menengah dan agama di Jakarta, di Jabodetabek. Ada sejumlah indikator khususnya untuk soal agama, misalnya untuk mengukur tingkat toleransi ya. Indikator pertama adalah soal apakah Anda bertetangga dengan baik dengan yang berbeda agama. Positif. Apakah Anda mau bekerja sama di kantor atau di sebuah asosiasi atau sebuah yayasan dengan orang yang berbeda agama? Juga positif. Apakah Anda bisa menerima kehadiran rumah ibadah lain di lingkungan Anda? Juga positif. Bahkan pertanyaan yang juga cukup lebih pribadi, misalnya, apakah menurut Anda, kalau Anda dan pihak keluarga Anda menikah dengan orang yang berbeda agama, bagaimana? Juga tidak ada masalah. Asli pertanyaan di Jabodetabek, kecuali Bekasi memang agak sedikit gitu ya. Tapi di Jabodetabek itu waktu itu rata-rata 70%. Tidak masalah. Jadi pada tingkat mikro, dari tingkat personal sampai tingkat pada tingkat yang lebih sosial, toleransi, moderasi di tingkat Jakarta adalah baik, positif. Bagi mereka tidak ada persoalan-persoalan perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Termasuk juga di tingkat remaja, karena kami juga pernah melakukan penelitian di tingkat SMA ya. Di tingkat SMA tentang anak-anak remaja, karena kita ingin tahu juga apa gimana nih apa anak-anak remaja ini, bagaimana apa persepsi mereka, pandangan mereka di sekolah, di kelas, masuk ke ruang peer group dia, ruang apa teman dekat dia bergaul. Juga rata-rata semua mereka tidak punya persoalan dengan perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Nah, karena itu sebagai saya sebenarnya cukup mengherankan kalau ada kemudian kelompok-kelompok yang menggunakan isu SARA untuk bermain di tingkat politik sini. Apalagi kalau teman-teman lihat, ini kan tiga kandidat yang maju, tiga-tiganya didukung oleh partai yang kita bilang, partai sekuler atau janganlah istilah partai nasionalis ya. Gerindra, Anies. Karena Gerindra kan jauh-jauh lebih besar suaranya daripada PKS kan. Kemudian Agus Harimurti Demokrat, walaupun kemudian di belakangnya ada partai-partai Islam, tapi backbone terbesarnya kan tetap Demokrat. Apalagi Ahok ya kan, PDIP dan Golkar dari Hanura. Jadi sebenarnya kan didusung oleh tiga partai yang sama-sama berpandangan nasionalis gitu ya. Dan tiga-tiganya juga harus kita akui bahwa mereka bukan orang yang dari kelompok yang apa
ya yang kita bilang hardliner lah atau apa istilahnya ya, kelompok garis keras atau apa, mereka adalah orang-orang kelas menengah, educated, dan saya percaya bahwa mereka semua yakin tentang keberagaman, termasuk juga wakilnya, ya kan? Kalau siapa? Anies, Sandiaga Uno, ya jelas. Kemudian juga Jarot misalnya, atau Bu Silvia Murni. Semua tidak ada kandidat yang kita bisa kategorikan sebagai representasi dari hardliner, masuk partai-partai politik. Bahkan kalau kita lihat idiom-idiom yang mereka bawa juga mereka tidak membawa hal itu. Kenapa ini bisa terjadi? Makanya saya bilang tadi kita harus lebih curiga lagi melihat ada kepentingan apa di belakang ini. Siapa yang bermain dan siapa yang mengusung isu-isu ini? Ini kan ramai sekali nih, gitu. Yang mengusungnya kan kelompok-kelompok yang sebenarnya ya kelompoknya itu aja. Kalau dalam pandangan setara ya itu aja kelompoknya, gitu loh. Jokowi sekarang hari ini di Bogor misalnya dari Masjid Agung Besar Bogor melakukan apa aksi massa itu sama-sama aja kelompok-kelompok yang menurut saya adalah kelompok-kelompok yang juga yang dulu menentang GKI Yasmin misalnya, sama aja itu kelompok-kelompok itu juga, gitu loh. Kelompok itu aja lu lagi gitu kalau istilah saya, gitu loh. Dan kelompok itu semua kita tahu punya agendanya apa. Jadi mereka punya agenda jangka panjang dan menggunakan ini panggung politik ini, karena kebetulan pemilihan Jakarta ini kan pemilihan yang mendapatkan sorotan media begitu luar biasa. Konsentrasi media di Jakarta ini hampir 70%, apalagi yang digital ya. Walaupun memang sekarang sudah ada diskriminasi media di mana di daerah-daerah tumbuh dengan cepat media-media elektronik. Media-media digital, online, tetapi tingkat apa penetrasinya masih kalah dengan Jakarta. Karena itu memang political discourses sekarang ini memang masih didominasi oleh Jakarta. Gitu. Karena itulah kenapa kelompok-kelompok itu bermain di Jakarta, walaupun sebenarnya mereka sendiri kalau tanya mereka nggak peduli kok sebetulnya sesungguhnya siapa yang akan menang. Karena siapapun yang menang di antara ketiga A ini juga tidak akan mengusung agenda mereka. Sudah dipastikan. Jadi ada ya ternyata di ada hal dan agenda yang mereka mainkan gitu. Tapi sekali lagi tadi seperti katakan oleh Mbak Adriana, memang ketika politik kita semakin steril dari ideologi, dari gagasan-gagasan besar, memang yang kemudian yang diperlukan adalah standar dan etika bersama gitu. Batas-batasnya semana. Jadi misalnya bagi contoh saya katakan bahwa bagi saya menggunakan politik identitas itu sesuatu yang juga tidak dilarang oleh konstitusi. Tidak ada dilarang dalam konstitusi. Jadi kalau misalnya saya sebagai muslim meminta anda, lu pilih gua dong. Lu kan muslim, gua muslim, lu pilih gua dong. Sampai sebatas itu tidak ada masalah. Termasuk juga politik etnis. Gua Batak, lu Batak kan, lu pilih gua dong. Juga ada masalah sampai tidak tersentuh. Tetapi ketika politik identitas tersebut berkonsekuensi dan kemudian menggunakan idiom-idiom baik verbal maupun yang non-verbal, tiga hal. Pertama adalah bersikap diskriminatif. Kedua, menghasut kebencian. Dan yang paling ketiga, yang paling parah adalah annihilation atau menihilkan. Jadi meniadakan keberadaan entitas atau identitas yang lainnya. Seperti dilakukan oleh ISIS misalnya. ISIS itu kan mencoba menghilangkan identitas sosial lainnya dan kemudian memasukkan identitas dia. Kalau tiga itu yang terjadi, memang itu harus menjadi tantangan bagi kita. Tapi memang itu tadi sebenarnya, karena memang harus ada standar etika bersama yang dibangun oleh elit-elit politik. Bagaimana demokrasi Indonesia ini? Tentu saja sebagai sebuah nation, kita memiliki kondisi kesejarahan yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sehingga demokrasi Indonesia tentu saja tidak sama dengan demokrasi negeri lain. Tapi prinsip-prinsip universalnya tetap tidak bisa dihindarkan. Itu tetap harus menjadi pegangan kita. Tapi kekhasan Indonesia itu juga tetap harus dijaga. Nah, inilah tantangan bagi kita untuk meletakkan fondasi demokrasi kita ke depan. Walaupun kita sudah cukup lama lepas dari rejim otoriter Soeharto 98, sekarang sudah hampir 20 tahun gitu, tetapi selalu masih ada warisan-warisan
pada masa Orde Baru yang masih menjadi apa masih menjadi memori bagi sebagian elit gitu loh. Kita belum masuk pada satu periode yang mampu mengambil jarak secara tegas dengan warisan Orde Baru gitu. Tapi itulah apa tantangan kita bersama dan bukan hanya apa para pakar atau para aktivis di depan ini, tapi juga tantangan dari teman-teman media untuk juga merumuskan tentang bagaimana media ini menjaga demokrasi yang beragam di Indonesia. Mungkin itu dulu sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada mic juga yang terima kasih banyak, selamat sore. Saya kadang-kadang bertanya, kalau kita mendiskusikan ini demokrasi tanpa sara kayak gitu, kadang-kadang saya ingin jahil aja bertanya, sebetulnya lebih mengerikan mana sih dalam realitas kita sehari-hari sekarang ini, macet atau neraka? Ancaman agama dan lain-lain itu. Poin saya kan sebetulnya pemilu kada atau pilgub ini kan sebetulnya satu momentum ketika yang mestinya lebih banyak dibicarakan dalam hal yang konkret yang dialami hidup sehari-hari. Agama tentu saja adalah bagian dari hidup sehari-hari, tapi itu kan di ruang privat. Tapi kan kemudian itu begitu saja digeser. Diskusinya bergeser hampir secara penuh. Dari diskusi soal kemacetan, dari diskusi soal penggusuran, kok malah jadi diskusi tentang kitab suci dan lain-lain. Tapi seperti tadi disinggung, sebetulnya tidak dosa, tidak, ini saya juga menggunakan kata dosa juga salah. Artinya tidak salah dalam dirinya sendiri kalau ada orang memanfaatkan simpatik golongannya, simpatik alirannya, simpatik agamanya. Secara sosiologis di seluruh dunia orang selalu menggunakan kedekatan-kedekatan ikatan lamanya, ikatan primordialnya, etnis, agama atau apapun dalam kompetisi elektoral, kan? Nah, tapi kalau kita kembali ke Jakarta, sebetulnya problem utamanya yaitu sebetulnya yang lebih menghantui hidup kita itu macet atau persaingan antar agama. Bagi sebagian orang Jakarta, saya belum punya data penelitiannya, bangun pagi kita sudah berpikir soal bagaimana caranya kita mau berangkat ke tempat kerja, menghindari macet misalnya, kan meskipun sudah ada busway dan lain-lain, tetap saja dari rumah berangkat ke halte busway-nya itu juga cukup membutuhkan perjuangan. Itu poin yang pertama. Jadi bagaimana bergesernya isu-isu yang lebih fundamental, yang sebetulnya lebih penting bagi kehidupan warga sehari-hari, ke isu-isu yang berulang setiap kali ada kompetisi elektoral soal agama, soal etnis dan lain-lain. Yang kedua, soal relasi mayoritas dan minoritas. Saya bersama teman-teman di Yayasan Interseksi mungkin ada sekitar 8 tahun kita meneliti isu itu, meskipun itu soal sub-sub etnis yang memang hampir minoritas total. Tetapi kalau dalam konteks besar, saya cenderung tidak terlalu percaya ada konflik mayoritas-minoritas. Yang terjadi sebetulnya adalah konfliknya antar kelompok minoritas. Karena yang demo kemarin itu mungkin banyak, ada belasan ribu atau berapa, tapi itu kecil sekali kalau dibanding dengan semestanya yang lebih besar, dengan kelompok yang jauh lebih besar. Masalahnya kan dia selalu mengklaim bahwa dia mewakili kelompok yang sangat besar itu, padahal kenyataannya kan tidak. Selalu kelompok-kelompok yang kita bisa bilang hardliner itu bukan kelompok dominan sama sekali. Jadi konfliknya selalu antara itu, antara sub kelompok di dalam sebuah kelompok besar itu yang menyerang sana kemari ke kelompok-kelompok yang jauh lebih kecil secara numerik ya. Dan soal minoritas, mayoritas itu terminologi yang sebetulnya juga agak rumit karena kita tidak bisa memastikan sesuatu itu minoritas atau mayoritas hanya berdasarkan pada jumlah numeriknya kan. Tapi poinnya selalu ternyata yang terjadi adalah
sebetulnya tidak disepakati bersama di dalam kelompok besarnya pun untuk memperlakukan kelompok di luar dirinya, besar atau kecil. Mungkin secara numerik sebetulnya antara kelompok kecil dari bagian mayoritas ini sebetulnya juga kecil dibandingkan kelompok minoritas yang dilawan itu. Misalnya antara FPI dengan orang Kristen kan mungkin jelas lebih banyak orang Kristen. Tapi orang Kristen kan juga terbagi-bagi kan. Orang Kristen pun sekarang ada juga yang menolak. Jadi itu cenderung terminologi yang agak problematis digunakan kalau kita mau menggunakan itu secara disiplinnya. Nah, yang hal lainnya juga adalah kalau tadi kita mau bicara ada etika yang harus disepakati bersama. Yang menjadi problem sekarang adalah karena batas ruang publik dan privat itu tidak jelas, semakin tidak jelas. Dalam diskusi negara kita memang juga tidak terlalu jelas membedakan itu, tapi sekarang semakin tidak jelas karena kalau kasarnya sekarang bahkan otak pun sudah diganti jempol kan, paham nggak maksud saya? Orang sudah tidak pernah lagi berpikir kok, sekarang di gadget bisa pakai lagi, tapi bisa juga hanya ngetik di gadgetnya kemudian dikirim komennya atau statusnya atau apapun itu kan menyebar langsung. Bukan hanya di Indonesia, tapi bisa ke seluruh dunia. Makanya tadi ada concern sebetulnya juga dilihat dari kacamata internasional. Jadi distingsi antara publik dan privat semakin sulit dipertahankan. Maka kalaupun partai-partai politik itu mudah-mudahan misalnya dewasa, mereka sepakat membuat batasan mana yang boleh, mana yang tidak. Dalam praktiknya sekarang ruang publik bisa dibawa ke kamar mandi soalnya, karena ada decoupling, ada pemisahan antara ruang yang besar dengan tempat aktualnya. Orang tidak bertemu secara fisik di ruang publik. Anda bisa dari kamar mandi, bisa dari kamar tidur, tapi bisa kalau saya lihat misalnya status-statusnya Mas Ade Armando segala macam kan bisa ratusan orang yang menyerangnya, tapi tidak kalah banyak juga yang membelanya. Mungkin dia hanya sedang di warung kopi di mana, mungkin dia sedang menunggu muatan kalau dia sopir ojek misalnya. Itu yang sekarang menjadikan wacana-wacana semacam ini sebetulnya tidak harus selalu datang dari tokoh-tokoh elit-elit seperti selama yang dicurigai. Kadang-kadang mungkin dari anak-anak iseng, anak-anak SMP atau anak apa, tiba-tiba mau maki-maki, ada kata-kata yang kasar, ada macam-macam, kemudian nyebar kemana-mana. Itu yang saya kira agak sulit, meskipun kita punya undang-undang apa, ITE dan lain-lain, tapi kan ketika dihadapkan ternyata pelakunya adalah anak kecil, juga bingung. Dan itu bukan mustahil, bahkan untuk pilkada di Jakarta pun mungkin pelakunya dari Probolinggo, mungkin pelakunya dari Kalimantan, asal aja. Jadi mau tidak mau kalau demikian memang kita mulai harus sangat kritis. Saya tidak tahu bagaimana cara mensiasati hal-hal semacam ini, karena kalau di ruang fisikal demo mungkin konsekuensinya taman rusak lah. Kan tok demo kemarin juga termasuk tidak memakan korban tok, masih bisa disiasati, masih bisa diamankan. Cuma kadang-kadang kan ujaran itu jauh lebih meyakinkan daripada tindakan. Kayaknya itu kenapa orang masih ribut aja soal ucapannya Ahok yang dilepaskan dari konteksnya itu. Kan? Yang memperumit suasana sekarang adalah karena itu. Karena semua orang punya gadget. Kemudian otak turun ke jempol. Atau kalau dislike tidak ada. Tapi yang menjadi poin saya adalah karena mereka tinggal mengetik dengan dua jempol apapun tanpa membutuhkan persiapan mental, tanpa membutuhkan pertimbangan bahwa apa yang ditulisnya itu akan menimbulkan reaksi apa. Kita lihat yang kemarin diributkan memotong video hanya menjadi beberapa detik itu pendidikannya tinggi dan selalu bilang akademisi segala macam-macam. Padahal justru di situ problemnya. Seorang akademisi kok memotongnya begitu? Seakan orang akademisi kan kewajiban pertamanya justru memberi konteks kalau ada persoalan. Kan? Tapi di luar kelompok terpelajar begitu, yang juga
supporter sepak bola itu para dog bonek sih. Sekali lagi, orang dari Bogor, orang dari Cilacap, itu semua tempat ruang. Semua kita menyatu. Mungkin ada juga orang yang dari Belanda. Kita nggak bisa memberi batas ruang. Gitu. Karena itu sudah terlalu besar. Jadi tidak ada bedanya lagi pilkada DKI atau pemilihan presiden dari sisi keterlibatan orang di ruang-ruang maya, kalau anak-anak sekarang istilahnya dumai, dunia maya. Nah, oleh karena itu mungkin ini butuh upaya panjang, saya kira ya, karena ya realitas kita pendidikan juga sebagian besar masih kurang baik. Yang bisa mendorong orang bahwa tidak sembarangan menggunakan jempol. Sebetulnya. Sekali lagi, kalau fisik itu masih mudah. Kepepet-kepepetnya Pak Jokowi bisa deployment pasukan lah, misalnya kan. Tapi kalau yang di dunia begini, yang kadang-kadang sakitnya lebih lama, itu agak susah. Dan itu memang bagaimana perbaikannya? Beberapa kalangan misalnya sudah mulai mempromosikan, cobalah tinggalkan gadget dari anak-anak kecil. Ini hal-hal yang kemungkinan kelihatannya masih sepele ya, tapi cobalah tinggalkan gadget. Mainlah seperti permainan tradisional zaman dulu. Di Departemen Pendidikan misalnya ada gagasan juga untuk pertukaran presidensi. Anak-anak sekolah didorong untuk tinggal di wilayah, di keluarga yang berbeda. Kalau keluarga Islam, anak itu kemudian tinggal di keluarga yang tidak Islam. Misalnya kalau orang Jawa, tinggal di luar Jawa. Itulah ada crossing boundaries-nya. Karena kalau tidak dipaksa begitu, orang selalu hidup di dalam kepompongnya sendiri. Kalau tidak bisa keluar dari kepompong, ya tidak bisa menjadi kepompong. Tidak bisa melihat dunia ini luas. Dunia ini meliputi berbagai macam perbedaan yang harusnya itu dirayakan sebagai bagian dari kehidupan. Banyak konflik pasti, gitu loh. Tapi minimal warga negara Indonesia bisa didorong. Jakarta bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa, tapi Jawa juga bukan hanya Indonesia. Orang Jawa juga ada di Suriname, ada di mana-mana. Jadi poinnya mungkin memang harus mulai lebih didorong agar terjadi pertukaran orang. Orang Batak cobalah ke Minangkabau misalnya. Itu meskipun sama-sama satu pulau itu juga tidak terlalu akur kan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau tidak di intervensi semacam itu, ya kurang piknik kurang istilahnya sekarang ya. Tapi poinnya bukan hanya piknik, karena itu harus stay. Gitu. Harus tinggal mereka. Kita hanya punya harapan masa depan itu pada generasi yang lebih muda. Generasi yang sekarang usianya 30 tahun ke atas sudah kita harus korbankan lah. Ini yang sekarang jempolnya menguasai ruang-ruang di ruang cyber itu. Tapi mungkin harus mulai diarahkan itu. Dan memang politik elektoral menyebabkan paling tidak setiap 5 tahun isu ini selalu muncul lagi. Dan pelakunya, ya itu lagi. Yang saya bingung, pemerintah kemana aja? Sudah tahu pelakunya itu juga kok. Diapain? Gitu. Apa di... Kan tidak harus berarti kita merepresinya. Terus terang mungkin saya yang tidak terlalu setuju juga kalau misalnya itu dibubarkan begitu saja. Tapi kalau tidak dibubarkan, lantas apa? Mau dipelihara semacam itu? Ini terus. Kan harus sikapnya juga jelas. Saya kira, jadi kombinasi antara ketidakjelasan sikap negara terhadap kelompok-kelompok garis keras ini, makin kaburnya batas ruang publik, ruang privat, kan? Kemudian juga relasi mayoritas-minoritas yang problematik, karena sebetulnya mayoritasnya tidak bentrok dengan minoritas, tapi antar minoritas. Ini yang membuat setiap event politik 5 tahunan ini menarik secara bisnis media mungkin,
tapi kadang-kadang menjengkelkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Tapi poin saya sebetulnya adalah jauh lebih penting mendiskusikan kemacetan dan banjir daripada mendiskusikan agama orang yang mau berkompetisi dalam perebutan supremasi politik di daerahnya masing-masing. Dan sangat disayangkan bahwa upaya-upaya kritis teman-teman yang mengkritik Ahok soal penggusuran dan lain-lain yang harusnya bisa membuahkan kajian yang lebih baik tentang bagaimana sebuah kota ditata, karena gubernur Jakarta kan dia mengurus sebuah kota sebetulnya, kan tiba-tiba dikalahkan begitu saja oleh isu-isu yang selain remeh-temeh juga sudah kuno lah. Kalau ditanya ke masyarakat bawah sebagian besar, saya tinggal di tengah-tengah kampung orang Betawi, sebetulnya itu bukan isu. Dia hanya menjadi isu jualan 5 tahunan. Saya kira mungkin itu untuk pembuka diskusi. Terima kasih. Tiga narasumber kita tadi mengupas begitu banyak pandangan-pandangan tentang bagaimana menghindari isu SARA, batasan dan sebagainya. Ibu Adriana, bagaimana menekankan tentang pentingnya etika demokrasi, kemudian diperlukan keahlian dalam hidup yang dalam bingkai kebinekaan, dan juga sekaligus kritik terhadap partai politik yang tanda petik gagal menghadirkan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Kemudian Pak Bonar juga bagaimana menyampaikan batasan-batasan SARA yang diatur oleh konstitusi kita. Kemudian Mas Iqbal lebih kepada perspektif sosiologi. Dan satu pembicara kita yang terakhir adalah akan menjawab sebuah pertanyaan besar. Apakah ramainya isu SARA baik di dunia maya maupun di pemberitaan maupun dalam kehidupan nyata itu seramai dengan fakta di lapangan? Dipersilakan kepada Pak Usep Sebulayan untuk menyampaikan paparan terakhir. Terima kasih. Terlalu berat beban saya ini. Sudah bebanan ini, tambah bebanan lagi untuk menjawab itu sama moderator. Jadi sebenarnya dari tadi itu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan apa yang kita inginkan itu dalam diskusi ini. Saya kira dari Pak Mucok, lalu kemudian Mas Hikmat dan Ibu ini. Saya kira banyak hal yang sudah kita dengarkan. Dan ini juga sebenarnya kemarin sebelum ini kita berdiskusi di PBNU tentang media dan ini ya, kampanye dan black campaign ya. Dan itu ada hubungannya juga sebenarnya dengan isu-isu SARA, karena black campaign ini kan sebenarnya dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu atau pilkada sebenarnya tidak disebut, tidak ada istilah black campaign itu. Nah, kita mengartikan black campaign ini sebagai menjatuhkan orang dengan tanpa fakta. Kalau negatif campaign kan menyerang lawan dengan ada faktanya, dan itu bagus dalam konteks demokrasi karena mungkin memberikan pilihan-pilihan yang semakin terang di ruang publik gitu. Nah, memang kemarin black campaign ini kita SARA ini dikategorikan itu menjatuhkan orang tanpa fakta antara lain kan, SARA lalu kemudian lain. Dan ketika saya menyinggung sedikit sebelum kita melihat hasil beberapa riset tentang SARA yang populi lakukan. Jadi menyinggung Mas Hikmat tadi bahwa memang ada perilaku pemilih itu yang mengeksploitasi identitas sosial itu, kelompok misalnya identitas agama, identitas suku dan lain sebagainya. Karena kan ada tiga perspektif lah paling tidak. Jadi kalau lihat dari perspektif sosiologis itu, bahwa perilaku pemilih itu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang dia berafiliasi, misalnya soal agama, soal apa, dan tadi sudah Bang Coki sudah menyinggung bahwa itu sebenarnya sah-sah saja dalam konteks demokrasi, bahwa misalnya satu identitas itu untuk memilih identitas yang sama dengan calonnya atau dengan orang yang yang lain, dengan tetangga atau pemilih yang lain. Dan kalau dilarang itu justru yang tidak boleh, bahwa kamu tidak boleh memilih karena kelompoknya itu tidak boleh. Lalu kemudian yang kedua, yang perspektif psikologi, identitas itu tidak ada apa-apa kalau
tidak dihantar oleh media, tidak diolah atau tidak digoreng oleh media. Nah, yang dikhawatirkan Mas Hikmat itu begitu, digoreng oleh media yang kemudian tanpa makna, ya, terutama di media sosial, sehingga kita itu menjadi sangat bising ya di media sosial itu. Tapi saya kok menemukan fakta ya, dari hasil kajian kita bahwa sumber informasi dari media sosial itu, Bang Joki, ternyata itu tidak terlalu besar juga untuk dijadikan acuan sebagai pemberitaan orang-orang itu untuk memilih atau memutuskan sesuatu. Ini hanya 5% aja orang yang bahwa media sosial itu atau misalnya Facebook atau Twitter atau ini hanya 5% orang saja yang mengatakan bahwa sumber informasi itu dari media. Tapi yang paling umum, yang paling banyak ya, secara umum mayoritas orang ya, pemilih terutama di Jakarta itu mempercayai media-media yang yang tradisional yang sudah ada, misalnya televisi dan itu juga terbatas gitu ya. Jadi TV-TV tertentu, lalu kemudian juga media-media tertentu yang sudah mainstream gitu. Jadi jangan saya terus kemudian tidak khawatir gitu. Seribut apapun media sosial itu ya, orang tetap ke pasar, tetap nyangkul, tetap apa gitu. Dan ini ternyata kita yang merasa bising itu, yang merasa khawatir itu ya memang hanya di kalangan kita yang tahu itu. Tapi memang lalu kemudian lama-lama ini kalau ini dibiarkan, memang saya setuju dengan teman-teman yang lain, Bang Coki, Bang Hikmat ini. Saya kira setuju kalau ini dibiarkan, negara tidak punya solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dan kemarin juga ketika sama Bawaslu dan sebagainya, itu memang tidak ada solusi, hanya bisa dia mendaftarkan akun Twitternya, akun-akun media sosialnya ke Bawaslu, lalu kemudian akun-akun yang justru memberikan melakukan campaign itu justru akun-akun yang tidak resmi, yang tidak dilaporkan itu. Jadi ini soal itu ada dua realitas itu. Dan memang secara umum kalau saya lihat itu black campaign, isu-isu SARA yang sekarang ini marak di media dan ramai di kalangan-kalangan elit itu, secara elektoral di Jakarta ini tidak terlalu pengaruh. Memang ada ya di antaranya, coba kita lihat beberapa hasil riset, kebetulan bulan September, bulan Oktober kemarin kita saya olah frekuensinya saja dari hasil kami. Ini sebenarnya belum dikeluarkan ini ya, elektabilitas dan lain sebagainya, hasil terakhir kami ya. Kita melihat bahwa orang ini kalau melihat dari tiga perspektif perilaku pemilih di Jakarta itu, saya melihat bahwa berani mengatakan bahwa masyarakat Jakarta itu atau pemilih Jakarta itu ya pemilih rasional. Ini terbukti melihat bahwa misalnya hanya soal karena kesamaan agama itu hanya 5%, Bang. Dan kemudian kami mengecek ya, dari beberapa survei ke survei ya, bahkan survei terakhir mungkin ya penurunannya hanya segitu aja setelah Al-Maidah itu, Bang. Ya, kasus Al-Maidah itu hanya pengaruhnya lah ya 5%. Ada pengaruhnya tapi tidak terlalu banyak. Ya. Ya memang pengaruhnya, terus kemudian kalau ketemu orang galak survei kita ya dimarahin gitu. Jadi yang betul ya diceramain oleh semua. Tapi itu cuman berapa persen? 0, sekian% orang yang menolak begitu itu. Dan saya kira memang hanya itu saja, saya setuju itu. Dan memang saya setuju, sepakat Bang Coki, ini bukan politik elektoral ini yang kemudian yang harus kita khawatirkan, misalnya pada pilkada nanti di Jakarta. Tapi ini jangka panjang gitu. Ketika ini di-share ke media, ini tidak akan selesai-selesai, terus saja. Contohnya dulu pertarungan antara Prabowo dan itu orang tidak bisa dihapus itu. Isu atau meme yang sudah dilempar ke media itu dimunculkan kembali ketika ada yang harus dibully gitu ya, yang harus dibully, dan itu saja gitu ya. Jadi ini persoalan ini agen saja. Jadi pertarungannya itu di tingkat agen, bukan di tingkat pengecer, Bang. Di tingkat agen. Nah, ini bahaya kalau sudah sampai pengecer dan konsumen, memang perang beneran. Tapi saya kok melihat bahwa ini di tingkat agen saja. Kalau bahasa Sunda ngulik bok ya. Ngulik
ya di sekitar situ-situ saja. Jadi dan kelihatan itu dari beberapa apa, kalau kita kategorikan perspektif pemilih itu, ya itu lebih banyak di visi misi, lalu kemudian suka pribadinya, ya kalau yang rasional itu kan visi misi atau pribadi tokoh itu, lalu kemudian gaya atau sifat kepemimpinan. Nah, karena agama memang ada lima ini, mungkin soal identitas saya harus memilih agama yang sama dengan dia. Tapi secara umum saya kira itu. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini juga faktor yang merubah pilihan itu juga menarik saya kira. Itu bukan karena agama, karena pindah agama dia, atau karena lalu kemudian tapi kemudian karena tersangkut masalah korupsi, ya visi misi gubernur wakil gubernur lain itu lebih baik. Makanya saya kok mengimbau ya, bagi yang memang targetnya politik elektoral, ya di situ gitu, tidak membawa-bawa isu SARA, menghasut orang dan lain sebagainya, itu pasti nggak lakunya gitu. Ya karena kalau secara kelakar ya sering ditanya, sama seperti Mas Hikmat, ya itu lebih menakutkan macet dan banjir daripada neraka kalau di Jakarta ini, terus kemudian jadi Al-Maidan ini, jadi repot saya. Itu kalau Ahok ini langsung di itu ya, dibungkus menjadi ini. Jadi Buziani. Ya, jadi kalau saya secara kelakar begitu, setiap hari ya peduli amat itu dengan setiap hari macet, dan itu juga terbukti apa yang harus diselesaikan itu masalah ekonomi, masalah kemacetan, masalah banjir, masalah-masalah yang memang sesuai dengan porsi yang akan diurusi oleh pemimpin Jakarta itu. Pemimpin Jakarta kan nggak ngurusin sampai ke sana-sana, ke alam baka sana. Yang diurusin kan soal-soal yang fana ini, yang duniawi itu. Dan memang tugas dia begitu. Jangan kau urusin soal-soal itulah. Itu biarin aja. Itu soal privat, soal keyakinan dan sebagainya. Lalu kemudian yang lainnya, agama ini saya kira juga wakil gubernur boleh beragama apa saja. Ini dominan juga. Gitu. Jadi tidak. Misalnya identitas itu kalau saya lihat di Jakarta ini itu hanya sekedar bonus keberapa gitu. Misalnya kalau ada dua calon yang sama hebat, visi misinya bagus, ya lalu kemudian pertimbangannya suku, agama dan sebagainya. Ya, nilai plus dari itu. Tapi yang utama itu kan. Terus cepat saja. Nah, lalu kemudian gubernur jika non muslim tidak keberatan, itu lebih banyak juga. Jadi hampir dominan. Ya ini kan. Lalu kemudian masalah yang harus etnis juga begitu. Apalagi kalau suku. Ya kalau suku ini tidak keberatan lebih banyak. Dan itu juga kita juga kalau lihat slide terakhir yang suku tidak ya. Jadi suku ini memang sama agama ini. Saya survei terakhir ini bang. Jadi kita membuat kayak apa ya? Skala Borgardus ya. Jadi dibikin apakah ini lebih besar misalnya lebih besar skupnya kekuasaan itu, apakah tidak setuju atau enggak. Misalnya apakah Anda setuju dengan jika level-level kepemimpinan ini ya, ada yang terakhir nih. Coba nah ini. Nah, jadi setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu Saudara jika kepemimpinan level berikut ini dipimpin oleh orang yang berstatus agama yang berbeda dengan Anda. Ini kan skala Bogardus ya. Jadi memang kalau lebih besar itu apakah Anda setuju kalau RT dipimpin oleh yang seagama gitu. Lalu kemudian dan lain sebagainya. Ini tidak terlalu variasinya, tidak terlalu berbeda antara satu dengan yang lain. Ini yang agak di level gubernur karena mungkin lebih dekat ya, dan presiden ya. Jadi tidak setujunya itu lebih tinggi. Jadi semakin level kekuasaannya lebih besar itu semakin tidak setuju. RT memang nggak apa-apa. Lalu kemudian di sana nggak apa-apa yang berbeda juga. Nah ini di tingkat agama, tapi kalau suku ini sudah tidak diperhitungkan lagi pak. Suku ini antara
saya tidak kutip di situ. Suku itu, datanya itu tidak terlalu, tidak, iya, sama sekali, di level manapun, ya. Lalu kemudian ke atas, Pak. Nah, sebelumnya. Nah, lalu kemudian etnis grup, ya, ini bukan etnis, tapi menurut saya kriteria yang paling penting bagi gubernur. Itu ternyata bersih dari korupsi, tegas, merakyat, agamis itu nomor 5. Itu konsisten itu dengan santun juga cuma lima. Iya, santun juga. Santun itu bukan berarti tidak korupsi, kan? Ada yang santun tapi korupsi juga, kan? Jadi yang utama itu bersih, tidak korupsi, syukur-syukur santun, begitu. Jadi di Jakarta itu begitu. Jadi tidak dibalik, santun duluan ya, syukur-syukur tidak korupsi. Santun bukan kemarin santun. Iya, iya, iya. Banyak kan yang santun semua. Santun. Santun korupsi ya, pejabat-pejabat gitu. Pejabat, iya. Begitu. Lalu kemudian belakangan, nah ini kemudian yang, ini isu terbaru, setelah Al-Maidah ini, kita terus kemudian, belakangan ini muncul berbagai isu SARA di Jakarta. Harus dipimpin pribumi, tolak pemimpinan muslim, dan sejenisnya. Ini kan, apakah Bapak Ibu Saudara setuju terhadap isu tersebut? Dan kebanyakan tidak setuju. Saya kira. Jadi memang, saya kok agak optimis dengan, masyarakat ya, dengan masyarakat secara umum ya, bahwa potensi-potensi ini kita menuju ke arah yang lebih rasional ya, tidak hanya mengandalkan soal perspektif psikologis ataupun yang lain. Memang ini yang berbahaya itu agen. Saya pernah melakukan riset dulu sama LP3IS Bang Coki, tempat kita ngobrol-ngobrol dulu itu. Jadi kita tentang tindakan radikal. Tindakan radikal itu potensinya kalau menurut beberapa teori soal aplikasi menghargai orang dan lain sebagainya, mungkin potensi itu ada dan dari dulu ada, tapi ini yang menentukan adalah agen. Kalau agennya tidak ada, itu tidak akan terjadi. Jadi dari dulu itu sampai sekarang ini kalau tidak ada agen itu dia yang menyuplai pendanaan, dia memberikan mengorganisasi, itu tidak akan potensi itu tidak akan terjadi apa-apa. Seperti tadi, identitas itu fine-fine saja, di Indonesia itu sudah biasa. Dan itu memang sudah kuadrat, saya kira. Identitas itu dari dulu ya beragam, multikulturalisme. Tapi kemudian ketika ada didorong oleh media, didorong oleh agen-agen itu yang menggunakan media, yang menggunakan macam-macam itu yang kemudian potensi itu menjadi sebuah tensi ya, meningkat menjadi tensinya itu menjadi sesuatu gitu ya. Nah, jadi memang bukan tidak khawatir, tapi saya kira memang yang perlu dikhawatirkan itu justru bukan pada tingkat politik elektoral pada pilkada nanti, tapi menurut saya pada konteks yang lebih besar jangka panjang. Karena mau nggak mau ini media ini kadang-kadang sedikit banyak lama-lama juga kalau terus di diisi dengan hal seperti itu, dan media ini abadi. Saya kira kayak media-media ini abadi, dan ini kita juga pusing berpikirnya. Dulu ada orang ya kayak di DPR dan sebagainya itu dulu pernah diisukan jadi si A saja, dan itu sampai kapanpun setelah dibantah, setelah diklarifikasi dan lain sebagainya, muncul lagi. Seperti misalnya, mohon maaf ini sama Pak Kures misalnya, itu pertama dulu media gitu, lalu kemudian dibantah, tapi kemudian ketika harus dibully lagi, muncul lagi dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menurut saya harus ada solusi baik dari negara ataupun ya yang lainnya. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan melengkapi dari yang lain, karena saya kira tadi udah secara teoritis dan macam-macam itu sudah sama ilmuannya ya, sama yang ahlinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita semua. Terima kasih. Diskusi kita masih tersisa kurang lebih 20 menit. Akan lebih menarik kalau teman-teman semua yang ada di sini bisa interaktif dalam sesi kedua, bisa pertanyaan, pernyataan, boleh juga dari tema kita,
Dipersilakan. Ada yang ingin disampaikan dari rekan-rekan? Ini karena isunya sudah, atau karena sudah dapat berita semua ini. Sebagai pengantar Ibu, ada saya, kami ingin sebelum bertemu dengan narasumber-narasumber kita yang hebat, meskipun secara data itu tidak mengkhawatirkan, tapi proses isu SARA ini semakin bergulir. Jumat kemarin saya sempat mampir sebagai musafir khutbah. Ada khutbah Jumat di salah satu masjid yang saya tidak sebutkan namanya. Dua kali saya menemukan ini, bahkan menghukumi bagi siapapun yang memilih pemimpin non-muslim, hukumnya kafir. Saya ngantuk pada saat itu, tapi begitu dengar kafir jadi bangun. Pertanyaan yang kafir siapa ini? Yang bangun kok. Saya sempat ini musafir atau mukafir dengan saya. Yang kedua terjadi di keluarga terdekat saya, bahwasanya ketika kamu memilih pemimpin yang muslim, saya tidak ridho dunia akhirat. Itu terjadi, real. Dan gerakan-gerakan itu seperti apa? Yang ketiga, selalu dilogikakan seperti ini. Jika ada orang yang melanggar, entah itu dugaan penistaan agama dan sebagainya, pada contoh-contoh kasus begitu mudah diproses secara hukum. Tapi di sisi lain terkesan diulur-ulur. Ini juga yang selalu digembar-gemborkan oleh kelompok tertentu, bagaimana mendesak aparat hukum mengusut dugaan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana akses apa-apa dampak pilkada di DKI Jakarta terhadap isu SARA tidak hanya sekarang, tapi pasca penyelenggaraan pilkada. Yang kedua, apa peran negara menanggapi persoalan ini? Karena ini berlarut. Tanggal 4 November, dan saya pikir semua juga sudah mendapatkan broadcastnya atau setidaknya fotonya, bahwa masa besar-besaran sampai ada wasiat kepada keluarga masing-masing. Ini kan sudah soal jihad. Dan terakhir ada broadcast yang mengerikan, yang menduga penistaan agama itu halal darahnya. Di mana kehadiran negara dalam kondisi seperti ini? Terima kasih. Kamu takut soalnya halal darah. Silakan Ibu. Pertanyaannya berat. Pertama, terima kasih. Saya juga belajar banyak. Saya belajar banyak dari apa yang dipaparkan oleh narasumber. Sebelum saya jawab, yang itu saya ingin sampaikan soal gadget tadi. Gadget ini kan tergantung penggunanya. Nah kalau penggunanya masih tadi itu, masih bicara SARA, masih diskriminatif, sama saja yang dimunculkan itu pasti isunya itu gitu. Jadi survei ini tadi harus di-compare dengan pengguna gadget itu. Jadi tidak semata-mata itu berarti situasinya aman gitu ya. Karena justru dengan pemikiran yang radikal, dengan gadget yang bisa digunakan dan menyebar isu begitu luas, bisa itu mendominasi dan membuat kekhawatiran. Walaupun dari survei itu bilang aman kok, orang pemilih itu rasional dan tidak bicara agama dan sebagainya. Tapi ada kelompok-kelompok lain yang memang eksis, dan itu saya hampir pastikan tidak mungkin bisa hilang kelompok itu. Ideologically memang mereka juga berbeda. Nah, bicara soal tadi, siapa sih yang melakukan ini dari waktu ke waktu kok sama? Itu ada yang namanya politics of misinformation. Itu ada agennya, ada institusi maksudnya, ada pelakunya, ada sistemnya, ada isu memang sengaja memang dimainkan pada time tertentu gitu. Nah, siapa itu yang mestinya dicari? Nah, kalau ini terus berulang mestinya tidak susah melakukan, karena memang ada. Jadi itu memang bisa dilakukan dan bisa terjadi kapanpun. Tergantung ini yang mau dibesarkan mana dan konteksnya apa gitu. Nah, soal pertanyaan tadi, menurut saya gini. Ini kalau saya belajar tentang peace and conflict analysis. Persoalan itu menjadi besar itu biasa mula dengan hal-hal kecil. Dengan hal-hal sepele. Nah, ini sepele atau enggak gitu. Kalau ini enggak sepele, lebih rumit lagi persoalannya.
Dan kata-kata, wordings yang tadi saya bilang, itu juga menentukan ini bisa dibesarkan atau tidak persoalan gitu. Nah, jadi hal-hal yang sepele itu bukan sesuatu yang simple sebetulnya. Karena konflik itu, tension itu mulai dari kata-kata yang memang tidak bisa diterima. Nah, itu jadi kalau pilihannya memang membangun Jakarta itu memang butuh orang yang tegas, butuh orang yang punya visi, butuh orang juga yang tahu bagaimana membangun Jakarta dan juga menghadapi preman-preman. Nah, satu kelemahan yang dicari adalah wordings. Verbalnya itu seperti apa? Nah, kebetulan Ahok itu kan bicaranya ceplos-ceplos. Nah, itulah dijadikan titik lemah gitu. Padahal kalau di-compare dengan visinya itu jauh lebih berhasil. Dia membangun Jakarta yang baru 2 tahun, kita sudah bisa lihat perubahannya. Tapi kalau verbal itu bisa diangkat menjadi isu yang menjatuhkan, dan itu sangat mungkin gitu. Memang kita tidak bisa mempunyai pemimpin yang ideal. Sulit sekali. Tapi ketika ada kelompok yang memang ingin menjatuhkan, sekecil apapun persoalan itu bisa diangkat. Jadi memang hati-hati dengan wordings ya. Kata-kata itu sangat menentukan ini bisa jadi baik atau tidak gitu. Nah itu sih. Jadi menurut saya, kalau betul memang rasionalnya itu lebih dominan, kita memilih pemimpin yang memang bisa membangun Jakarta. Apalagi ini barometer Indonesia nih, Jakarta nih. Semua ada di sini, apapun ada di Jakarta. Coba cari apa yang tidak ada. Semua ada di Jakarta. Yang bagus banyak, yang jelek juga banyak gitu. Nah, siapa orang yang bisa menghadapi itu semua? Nah, kalau ditanya tadi mana lebih penting, bicara SARA atau bicara kemacetan? Buat saya kemacetan lebih penting. Mengatasi kemacetan lebih penting karena saya setiap hari bolak-balik dari rumah pinggir Jakarta ke sini tuh bisa 2-2,5 jam one way. Pulang pergi dia, gimana nih pemimpin Jakarta bisa nyambung sama pemimpin Jawa Barat, pemimpin Banten supaya konektivitinya nyambung. Nah, itu lebih penting buat saya ketimbang bicara. Tapi itu tadi saya bilang, kata-kata itu menjadi penting diperhatikan. Ini menjadi kelemahan yang bisa dimainkan oleh kelompok-kelompok yang memang tidak suka. Nah, kalau cara tadi dibilang itu biasa dilakukan untuk mendapat suara, itu bagian dari membunuh juga sebetulnya. Bertarung itu tidak seperti itu harusnya. Itu saja dulu saya. Terima kasih. Ya, tapi kita juga harus lihat bahwa Indonesia ini tidak sama ya, Indonesia tahun 2000, tahun 90, apalagi kita Indonesia zaman Soekarno. Ada perubahan sosial yang besar, yang deras, apalagi dengan revolusi informasi, revolusi digital ya. Dan perubahan sosial yang begitu cepat juga mempengaruhi pilihan-pilihan orang. Di Jakarta mungkin karena memang ini melting pot, tahu melting pot ya, jadi semua ada, semua hadir, etnis, agama tertentu ada. Tapi bagaimana dengan daerah lain? Coba, kalau daerah lain, terutama di luar Jawa, penelitian kami menunjukkan bahwa sentimen-sentimen primordial, sentimen-sentimen identitas itu masih kuat. Untuk pemilihan pemimpin, pertama selalu adalah apa? Harus apapun, agama. Kedua, etnis. Ketiga apa? Family atau keluarga atau marga, putra daerah. Keempat, putra daerah. Tapi di daerah kan ada keluarga-keluarga juga, ada family-family juga. Family itu nomor tiga. Dan yang terakhir, yang kelima, yang paling juga sekarang jadi kriteria apa? Universitas, lulusan. Juga menjadi ini loh. Lulusan Gajah Mada. Oh. Lulusan UI. Itu pertarungan juga, pertarungan untuk, karena pertarungan apa? Untuk merebut posisi di birokrasi. Pertarungan di perebutan di birokrasi, pertarungan di perebutan proyek-proyek pemerintah. Makanya lulusan itu juga menjadi identitas baru, menjadi identitas primordial baru. Itu susah untuk dihindarkan gitu. Jakarta seperti tadi bahwa karena penetrasi media di Jakarta ini cukup tinggi, ya, 70% di Jakarta, memang kemudian Jakarta seakan-akan menjadi model, barometer bagi daerah-daerah lain. Karena itu apa yang terjadi di Jakarta itu cukup signifikan berpengaruh pada daerah lain. Yang berikutnya juga, meskipun memang beberapa penelitian memperlihatkan bahwa isu-isu primordial terutama agama ini masih belum apa, masih ya masih tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi kalau tidak ada upaya bersama gitu ya untuk mengembangkan satu pendekatan, ini akan terus bergulir berkembang.
Makanya saya selalu katakan bisa kau bertemu dengan apa diskusi dengan Menko Polka, BNPT atau yang lainnya. Saya katakan bahwa bagi kami teroris, jihadis tidak terlalu mengkhawatirkan karena kami percaya bahwa itu tidak akan mempengaruhi masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Indonesia memang tidak terlalu juga mendorong kekerasan. Tetapi konservatisme yang sedang berjangkit terutama di kelas-kelas menengah di perkotaan itu jauh lebih mengkhawatirkan. Itu jauh lebih mengerti ke depannya. Karena memang tadi sudah muncul kok apa memang persoalan-persoalan tadi dibaparkan tadi di dalam keluarga. Di Batak aja misalnya sekarang di Batak nih saya orang Batak. Kalau Batak ini kan kalau ada warga besar. Ada 13 warga besar. Kemudian itu pecahan-pecahan yang begitu ratusan ya kan. Kalau berkumpul sekarang mulai segregasi kok. Yang Batak Muslim sama Batak non Muslim ya agak susah dulu kalau makanan yang babi ya di blok meja sana yang ini kok sekarang nggak udah luar ruangan udah sangat berbeda mulai terbangun itu in and out ya ini berbahaya ini kedepannya berbahaya karena kita belum menemukan lagi apa nih apa cross cutting affiliation kita gitu kan memang harus cross kan harus cross cutting walaupun memang ada upaya sekolah ya. Misalnya SMA Konisius sekarang misalnya ada program apa exposure, jadi anak-anak bekerjasama dengan sekolah dengan SMA lainnya nanti selama 3 hari living bersama living together. Kita juga melakukan program-program untuk guru untuk murid supaya itu. Tapi apakah itu cukup? Apakah kita punya banyak? Tidak, karena memang ini hanya harus program bersama dari negara terutama di sponsornya. Jadi seakan-akan memang ini masih memberikan titik cerah ya kita ada optimis tapi kalau tidak upaya ya karena dampak itu pilpres kemarin itu cukup besar kok ya ada banyak orang yang kemudian putus hubungan di Facebook ya kan hanya karena pilihan presiden kemarin dan sampai sekarang masih terjadi nih gitu loh masih loh masih nah sekarang terjadi terus nah ini apa makanya kita tadi harus membuat bahwa demokrasi pilihan kada itu hanya reguler hanya bagian dari suatu kehidupan everyday life untuk kehidupan sehari-hari bukan sesuatu yang genting yang memasak kita mempertaruhkan nyawa kita hidup dan mati itu harus dibiarkan harus dilimpaskan anggap aja lah besok si Ahok ya nggak apa-apa atau besok Anies ya nggak apa-apa. Anggap aja biasa gitu loh. Yang penting isu kita bersama muncul. Makanya tadi soal kemacetan, soal apa listrik yang tidak terlalu mahal. Ini kan listrik biaya listrik kita ini dengan di negara lain itu lebih mahal kita. Gas aja lebih mahal kita daripada Singapura misalnya gitu. Itu hal-hal itu tidak pernah muncul. Makanya kita selalu katakan bahwa politik kelas itu tersingkirkan oleh politik kaum. Politik kaum itu politik identitas. Politik kelas, politik soal mereka yang digusur, mereka yang direlokasikan tidak menjadi perhatian, tidak menjadi bagian dari wacana kita bersama. Tapi wacana kaum ini yang kemudian ke depan, wacana identitas ini. Dan itu memang mau tidak mau terjadi memang, karena ada pihak-pihak tertentu yang mengipas, yang mengobarkannya. Nah, tapi sekali lagi itu tantangan kita bersama lah. Dan bagaimana media ini memberikan apa? Ruang yang lebih terbuka untuk memberikan apa penyadaran kepada publik ya karena tadi seperti katakan tadi meskipun memang apa internet media sosial ini begitu luar biasa begitu derasnya tapi tingkat kepercayaan kepada media-media tradisional media cetak media televisi itu masih tinggi gitu orang mungkin masih lebih percaya kepada yang terjadi di apa perdebatan misalnya di TV daripada misalnya apa yang berada di media sosial misalnya ya atau yang Kompas Tempo atau media-media cetak lainnya masih tingkat kepercayaan masih tinggi lah timbang media sosial nah tapi kan ini revolusi digital kan terus berlanjut nih lama-lama cetak juga akan jatuh media TV juga dengan digital ini lama-lama orang bisa bikin film sendiri, video sendiri, bersedia juga. Jadi ini
kita masuk dalam ruang dunia yang memang terus bergeser, terus berubah gitu. Nah, ini tantangan kita bersama, nggak gampang memang. Makanya saya berarti juga kalau pemerintah kemudian tidak bisa juga misalnya, apa sih negara bisa nggak melakukan represi tadi? Apa yang dilakukan negara? Negara juga kebingungan kok. Bagaimana menghadapi apa kelompok-kelompok, fenomena kebangkitan kelompok-kelompok ini gitu loh. Jangan satu-satu yang dilakukan negara adalah memang kemudian mereka melakukan apa yang disebut kanalisasi. Ya sudahlah, biarkanlah kelompok-kelompok ini apa mengekspresikan pandangannya sepanjang kemudian tidak menimbulkan gangguan kepada keamanan yang jauh lebih besar. Ini hanya yang bisa dilakukan. Dan syukurlah misalnya demo besar-besaran kemarin juga tidak, ya kecuali taman aja yang berkorban ya. Tapi memang kami setuju bahwa memang kalau yang hate speech tadi ya, yang kemudian menghasut kebencian verbal itu memang seharusnya diproses. Hate crime, hate speech itu di banyak negara itu sesuatu yang memang menjadi pegangan, karena itu bisa menjadi upaya preventif, upaya untuk jerah. Di Amerika aja kalau ada orang mengancam usai bunuh kamu, itu setidaknya pasti di penjara atau kemudian penjara sosial, artinya pasti dia harus dia nggak di penjara tapi kemudian harus kerja sosial selama beberapa jam. Selalu ada kalau ucapan verbal yang kemudian sudah dianggap sudah mengancam nyawa orang lain. Tapi di Indonesia ini belum terlalu, itu sejak dulu itu memang keinginan kita gitu loh, ya kan? Supaya memang ruang publik ini bertukar gagasan, bertukar pikiran, bertukar pandangan, keras mungkin dalam argumen, tapi hal-hal yang kemudian merendahkan dan sebetulnya diskriminatif, menghasut kebencian dan mengakibatkan kekerasan, dan ketiga menihilkan identitas yang lain, kelompok keberadaan yang lain, itu harus disingkirkan dalam diskursus di tingkat publik. Itu yang menjadi penting. Yang pertama mungkin juga harus kita ingat dulu sebetulnya ya, kelompok-kelompok itu seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya itu kelompok kecil. Karena kan kalau dalam salurannya politiknya juga tidak pernah ada partai yang berbasis Islam yang menang dalam pilkada Jakarta atau seluruh nasional. Tidak pernah ada yang menang. Kemudian soal hate speech itu, memang sudah cukup lama, saya kira sejak zaman Gus Dur itu sudah terlanjur dibiarkan. Dan seperti tadi dibilang, kadang-kadang bermula dari yang kecil-kecil dibiarkan terus, merasa kemarin boleh kok, sekarang ya udah ada ancaman membunuh, udah ada ancaman menghalalkan darah, tapi tidak disikapi dengan tegas, jadi seolah-olah negara tidak punya aturan, padahal aturannya sudah ada. Coba kalau para penegak aturan saja sudah tidak menegakkan aturan yang dibuatnya, kita mau apa? Karena bahaya dari ucapan-ucapan semacam itu kan itu agitating orang sebetulnya. Kalau sampai menggunakan jargon agama halal darahnya di depan ribuan orang, tapi juga bahkan diperiksa pun mungkin enggak. Kan kita jadi harus bertanya-tanya sebetulnya komitmen aparat pemerintahan terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini bagaimana? Karena ini menyangkut fundamen sebetulnya dari negara dan bangsa ini didirikan. Sudah banyak diulang-ulang dalam banyak kesempatan bahwa negeri ini dibangun oleh banyak sekali orang yang berasal dari uap golongan agama etis yang sangat bukan hanya beragam tapi memang beda satu sama lain. Tapi kan terbukti saya tidak melihat bentuk wujud dari komitmen itu pada konteks ini. Bagaimana komitmen ini dijaga dengan baik dan ditegakkan dengan segala konsekuensinya, karena kalau perlu memang keras harus keras, karena ini menyangkut dasar sekali kok fundamennya. Ini Pancasila misalnya. Tapi kan tidak ada. Siapapun, jadi kalau mereka misalnya protes kenapa Ahok tidak, silakan, terbukti secara hukum kita juga tidak mempertahankan itu. Tapi masalahnya kan ini enggak.
kan sebenarnya kita juga berharap kayak Pak Tito Karnavian yang termasuk polisi yang cemerlang sebetulnya kan. Tapi dalam konteks ini ternyata juga sama, membiarkan kebiasaan buruk dipampang secara terbuka, kan, mengancamkan pembunuhan kepada orang, tidak hanya kepada si Ahok, tapi juga kepada yang lain, bisa saja itu terjadi hari ini kepada Ahok, besok mungkin kepada siapa kita tidak tahu. Jadi dalam soal itu saya kira minus yang dilakukan oleh negara, nilainya, poinnya. Karena kalau itu dibiarkan akan terus makin banyak lagi bentuk-bentuk kebencian yang terus-menerus disebarluaskan. Jadi saya kira bahayanya di situ mungkin. Komitmen kita kepada kebangsaan ini, bangsa yang plural ini, jadi dipertanyakan justru pada level penyelenggara negaranya. Karena sebetulnya kan bahkan mereka yang beraksi, berdemonstrasi pun kan mereka sering juga ngomong kita ini beragam, kita ini berbeda, cuman sekarang kita sedang tersinggung lah kira-kira. Ya dia dikanalisasi, oke, salah satunya memang dikanalisasi. Tapi ada jelas pagarnya. Kalau kamu sudah menyangkut ini, kita tidak bisa main-main. Kalau enggak, melunjak terus kan. Dan sebetulnya dari para kontestannya juga nantinya. Makanya kemarin waktu ramai ini kan salah satu kontestan lainnya kan malah seperti mensyukuri. Jadi seperti orang sedang badminton dapat lob bola tanggung di depannya di smash mati. Padahal kan kita ada contoh misalnya waktu siapa John McCain. Jika kampanye kan ada warga Amerika yang mencoba mencela Obama dari segi etnisnya, dia Arab, misalnya kan malah kecurigaan dia Muslim. Jadi meskipun itu pesaing berat, dalam pemilu kan McCain tidak bersikap begitu. Dia menolak langsung omongan konstituennya, omongan calon pemilunya. Dan dia bilang, meskipun saya adalah tidak mau Obama menjadi presiden, tapi saya harus katakan bahwa Obama adalah warga negara yang baik. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Kan si penanyanya bilang dia takut karena Obama itu Arab lah segala macam. Sikap yang semacam ini yang bisa membedakan kapan dia sebagai kompetitor dan kapan dia sebagai sama-sama warga Indonesia, itu yang kadang-kadang bahkan pada level kontestannya pun ternyata masih menjadi persoalan besar. Karena orientasinya cenderung memenangkan perang-perang kecilnya di pemilunya. Yang besar kadang-kadang diabaikan. Dan saya sih berharap juga teman-teman pers sebetulnya dipikir dulu lah ketika mau menulis berita. Kemudian untuk para kontestannya juga begitu. Pemilu kada itu bener lah, mungkin seperti pemilihan ketua kelas saja lah. Iya. Kok serius banget? Biasa saja kok, nggak kiamat. Kalaupun bukan Ahok yang menang atau kalau Ahok yang menang, udah 5 tahun kita sabar ganti kok. Itu aja kok. Sampai seluruh energi kita habis untuk itu kan juga sia-sia. Kalau kontestannya jualan, biarkan saja memang itu yang ingin dilakukannya. Tapi kan yang penguasanya kan kita. Sebagai warga negara kan kekuatan kita cuma 2, vote dan pajak. Ya gunakan itu dengan baik, gak usah juga terlalu, apa istilahnya sekarang, terlalu lebay. Dalam menyikapi pilkada ini yang reguler aja kok, cuma 5 tahun sekali seperti Anda memperpanjang SIM atau memperpanjang nomor mobil misalnya. Saya kira mungkin itu Mas ada ya. Jadi, memang kalau saya lihat dosa-dosa kecil itu terus menumpuk jadi problem besar kadang-kadang. Dosa jari-jari itu lalu kemudian menumpuk dan tidak pernah selesai. Ini kan persoalannya. Jadi tidak apa hal-hal kecil itu. Nah, memang kalau saya lihat kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan yang mengamati media. Memang ini juga tidak hanya soal kepentingan politik, ada juga kepentingan ekonomi nih, kecil-kecilan. Misalnya di media itu yang like itu dapat apa bonus atau iklan atau apa. Ini juga
problem. Jadi bercampur baur antara kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan apa jangka pendek 100-200, sehingga mengorbankan hal-hal yang lebih besar, sehingga menghujat siapa saja. Jadi sekarang itu tanpa ada tokoh yang dia tidak setuju, tidak dihujat, bahkan sekelas Buya ya. Menurut saya sekarang ini tidak bisa membedakan antara mana batu akik mana mutiara ya, kelas mana kelas batu akik mana kelas mutiara. Jadi semuanya itu sama, asal kita tidak setuju dibully. Dan itu tidak pernah selesai. Karena memang negara sepertinya tidak mampu menyelesaikan itu. Nah, ini kan persoalan juga. Lalu kemudian menurut beberapa kali kita melakukan riset tentang anggapan. Jadi kita ini memang krisis soal kepercayaan terhadap apapun. Lembaga itu enggak ada yang 100% dipercaya atau bahkan mungkin 50%. Lembaga kepresidenan bahkan KPK pun. Sekarang itu pokoknya kalau tidak sesuai dengan keinginannya, ini pasti salah gitu. Jadi lembaga misalnya kayak Populi itu ya sering juga dibully gitu sama teman-teman di media ataupun di media sosial itu. Itu ya terus saya jawab, berarti kalau sesuai keinginanmu metodologinya tidak bermasalah. Jadi kalau tidak sesuai apa hasilnya sesuai seperti dia, pasti metodologinya bermasalah. Tapi kalau sesuai dengan keinginan dia, pasti benar metodologinya. Ini kan, dan itu hampir ke semua organisasi, ke semua lembaga, termasuk lembaga negara. Dan saya kira memang ini tidak mudah, Bang, memang. Dan saya memang kalau di Jakarta, saya mengatakan tadi, saya mungkin jangka pendek tidak. Jadi tidak akan terlalu terpengaruh hiruk pikuk ini terhadap politik elektoral di Jakarta ini yang tinggal beberapa bulan lagi ya, Februari tanggal 15, tinggal beberapa bulan lagi. Tapi ini jangka panjang, saya kira perlu kita khawatirkan memang ya, karena melihat pengalaman itu di media itu ya tetap abadi dan kapanpun itu bisa dicari ya, dan bisa di-share ya, bisa membuli orang dan lain sebagainya. Nah, ini memang PR ya bagi negara ini agar bagaimana memulihkan kepercayaan kembali sehingga misalnya apapun yang dilakukan itu didukung oleh rakyat gitu, termasuk dalam konteks penindakan tadi ya, apapun yang melanggar konstitusi, yang menghujat, melakukan diskriminasi dan lain sebagainya ya ditindak dengan tegas. Itu satu hal. Yang kedua, saya kira negara dan lembaga-lembaga mungkin yang konsen tentang ini ya memang menurut saya intinya di pendidikan ini. Pendidikan ini kadang-kadang ini tidak terkontrol ini. Ada koordinasinya itu kemana gitu? Kalau dilihat istilahnya apa, proxy war apa-apa ya gitu ya. Jadi isunya itu sudah koordinasinya itu ke daerah, ke Arab Saudi, ke Turki, kemana gitu ya. Sehingga muatan-muatannya itu lebih banyak. Muatan-muatan yang berkoordinasi dengan multinasional, Islam multinasional gitu ya. Bukan muatan-muatan yang nasionalisme, kebangsaan dan lain sebagainya. Hal-hal kayak gitu itu kadang-kadang dinegasikan ya, menjadi tidak penting yang sumber kebenaran itu adalah. Nah, ini saya kira juga berhubungan dengan agen juga, karena misalnya dengan pendanaan, dengan lain sebagainya, funding lain sebagainya. Nah, negara menurut saya memang harus menyelenggarakan ini untuk membentuk sebuah kultur, di samping tadi jaminan-jaminan terhadap keadilan, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya, juga bagaimana menyiapkan pendidikan yang memang berwawasan kebangsaan, multikulturalisme dan lain sebagainya. Karena ini bukan bangunan yang sebentar menjadi begini, ini bukan baru kemarin gitu, baru ada setara lalu kemudian begini, enggak gitu. Itu dari dulu itu, karena dibangunnya dari dulu. Kalau kita lihat, karena ada terpusat soal demokrasi terpimpin zaman Soekarno, lalu kemudian Soeharto, manajemen pemerintahan yang seperti itu, yang terpusat, itu juga sebenarnya ikut menyumbang terhadap proses yang anti tidak menyadari multikulturalisme ini, saya kira. Dan untuk memulihkan kembali itu juga waktu panjang dan sedikit-sedikit. Saya kira benar itu, saya setuju itu, bahwa apapun sesedikit apapun ini pasti terpengaruh untuk proses berkebangsaan dalam konteks jangka panjang. Demikian saya kira, terima kasih. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih.
selesai sudah di diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber Bang Toki, Bu Adriana, Pak Usep, dan Pak Hikmat. Dan tak lupa kami ucapkan juga terima kasih atas kerjasama diskusi ini terselenggara dengan baik. Kerjasama dengan P2P, Pusat Penelitian Politik LIPI, serta IPI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Beserta Populi Center mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Sampai jumpa di edisi diskusi selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.